Sekretaris Daerah Aceh Takollah mengajak partai politik, ulama, LSM, dan seluruh komponen masyarakat untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah Aceh dalam membangun bumi Serambi Mekah. Hal itu disampaikan Takollah dalam sambutannya saat menghadiri musyawarah daerah atau musda ke-11 Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Rabu 4 Maret 2020. Dalam menjalankan program unggulannya, pemerintah Aceh tak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan seluruh partai politik, ulama, LSM, dan seluruh komponen masyarakat Aceh lainnya, ujar Takollah. Untuk itu, atas nama pemerintah Aceh, Takollah berharap kiranya Partai Golkar dapat terus menunjukkan komitmennya bagi penguatan demokrasi dan pembangunan di Aceh. Pada kesempatan itu, Takollah juga mengapresiasi kontribusi Partai Golkar dalam membangun Aceh sejak dulu. Partai Golkar disebut telah menempatkan banyak kader terbaiknya di eksekutif dan legislatif, serta mendorong lahirnya sejumlah kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kontribusi ini bukan hal kecil. Untuk itu, atas nama rakyat dan pemerintah Aceh, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dukungan Partai Golkar selama ini dalam pembangunan, ujar Takollah. Sangat penting bagi pemerintah Aceh menggandeng partai politik, termasuk Golkar, sebagai mitra dalam pembangunan. Untuk itu, atas nama pemerintah Aceh, saya berharap kiranya Partai Golkar dapat terus menunjukkan komitmennya bagi penguatan demokrasi dan pembangunan di daerah ini. Saya juga mengajak keluarga besar Partai Golkar Aceh untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah Aceh dan komponen masyarakat lainnya agar dapat membangun Aceh menjadi lebih baik lagi di masa depan.